Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, papi mertua, sehat. Lah sehat lah Mon. Kalau gua sakit, gua nggak jogrok di sini. Papi mertua, biasa kalau dia mah basa-basi doang Pokemon atuh. Tapi sehat berdua sehat. Sehat sehat sehat. Syukur deh. Gua tahu lu berdua datang kemari mau belajar ilmu agama Islam kan sama gue? Iya, papi mertua. Iya, Pak Ustadz. Papi mertua, Pak Ustadz. Meskipun gue tahu niat lu belajar Islam bukan karena Allah, tetapi karena Fitri anak gue. Tapi tetap gue ajarin. Siap, ya, siap. Tapi ada beberapa syarat. Ya. Yang pertama, lu kudu benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lu balik lagi kemari. Paham lo? Emang tobat yang gimana lagi sih Pak Ustaz? Maksudnya tobat kali ya? Iya Mon, bener. Mungkin menurut babe mertua, kita mesti banyak makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C-nya supaya kita jadi orang soleh, gitu kan? Tobat. Mentang-mentang gua tukang buah, gua ngomong tobat lu artiin tomat. Gue jelasin sama lu, yang namanya tomat tuh biji di dalam. Lu tahu nggak buah yang biji di luar? Jamu monyet. Jamu monyet ya? Hah? Monyet Mon. Monyet. Sabar Bang, kudu sabar. Kok jadi abang begitu sih? Iya, gue sabar. Ini nimpal ini bocah berdua sih. Mon, buat dengerin ya. Tobat itu lu kudu minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya. Itu namanya tobat, bukan tomat. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Ya deh, kalau gitu kita mau tobat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Mon, tobat! Itu baru pendaftaran tuh. Gimana ntar udah belajar sama gue? Bisa-bisa gue darah tinggi tau gak lo? Ya jangan, abang kudu sabar emang begitu. Astagfirullahaladzim. Waduh. Hei, ngapa sih lu berdua? Bengong aja lu kayak ayam mau dipuncit. Lu belum dapat orderan ya? Kagak dapat pelanggan dari tadi. Belum, Tut. Beda sama gue ya. Karena gue udah masuk ojek online, gue tolak-tolakin nih. Sorry, gue banyak nih yang order. Tapi tadi laki-laki, yang ini udah bapak-bapak, setengah aki-aki. Gue tolak. Lah kenapa ditolak sih Tut? Ya suka-suka gue. Daripada lu melangak melongo mulu. Nah, Laudia Cynthia. Wah, ini baru cakep nih. Udah kayak artis tuh. Hah? Udah kayak artis aja. Beda. Ini cakep nih Laudia Cynthia. Ah, gue terima orderannya. Okay, darling, I'm coming. Enak bener jadi ojek online begini ya. Tetep aja lu pilih-pilih juga. Lu modal 500 ribu, kurang lebih. Jadi lu ojek online kayak gua. Yeah. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bang Tut, ojek online dulu ya. Laudia Cynthia. Makanya lu daftar 500 ribu. Udah sana lah, sana jemput sana Laudia Cynthia Bella. Katrina kemana janjinya pasok jangan-jangan nih. Kan janji sama gue di sini, apa sekarang gue juga nyampe. Kemana tuh anak ya? Kalau sampai dia nggak datang, berurusan tajam sama gue. Eh, rancu ke dia. Ding? Wah, gak berkira kamu tunggak. Kamu kenapa sayang? Coba bicaralah. Kayaknya kalau ayah lihat wajahmu, kayaknya sangat bermuram durja. Kenapa? Coba ngomong. Dad. Hehehe, dadinya ini kali. Kenapa? Jadi ketawa kenapa? Kenapa sayang? Coba bicara. Sayang. Ini semua karena penyebabnya Daddy. Sehingga di Oding merengut, bermuram durja. Setiap hari ini karena Daddy. Kenapa? Kok jadi salahin babe? Kenapa? Pengen punya HP? Ya sabar dulu. Duit nanti kalau udah ada duit, baru kita beli. Begitu. Cecapi deh. Capi apa nangka? Denger ding. Lu mau biar punya HP juga emang udah gak pantas. Muka lu begini, saya emang sama HP lah, kagak mungkin lah. Tapi Oding perlunya sekarang. Supaya Oding tuh laku.
Ini kalau nggak ada HP, Oding sampai tua nggak bakal kawin, Den. Biar setrek HP lu, tetap aja perempuan nolak sama lu, Mending. Banyak! Pokoknya orang sabar aja, kenapa sih? Assalamualaikum, Bebe. Waalaikumsalam. Bang Oding. Katrina. Ya udah, kebetulan Katrina kemarin ini waktunya udah mepet sekali. Ini duit buat belanja, buat keperluan lain. Hah? Dapet duit lagi? Tapi kok buat beli HP? Iyalah. Loh, aku mau jualan HP apa? Kan kemarin wes dikasih gitu. Buat beli HP ibu, udah tak kirim. Tapi kayaknya belum sampai, soalnya ibu belum telepon. Siapa tahu sekarang ini persiapan aja. Kalau aerosol nanti hilang atau jatuh, ini kan bisa dibeliin lagi. Oh iya. Ya, okay? Boleh kalau misalnya untuk tambah-tambahan tabungan kok gitu. Ya nggak masalah. Masuk, langsung. Udah klik, kita berangkat yuk ke tokonya. Kemana? Ya ke toko, itulah HP. Wah, toko HP. Sambil ke toko HP, sambil kita makan-makan yang enak-enak di sana. Wah, bener, Be. Oke. Loh, Babe kayaknya janji sama aku katanya mau belanja apa, serah-serahan untuk apa toh? Iya, sekalian itu, sekalian kita makan-makan kan habis belanja lapar perut. Oh, boleh lah gitu, ntar dapet duit lagi ya. Pasti. Kasih, Be. Yuk, Be, ayo, Be. Ayo. Ayo, Be, cepet, Be. Be, itu kok nunggu. Kata aja nyari hasil kelakuan, Ding. Dikit doang, lo banyak mah gue sedih. Udah, sekarang warung tungguin. Kalau ada orang belanja, dilayanin. Gue mah nganternya lo. Beli HP ya. Makan daging. Emang enak banget ayam tuh ya, digoreng dulu, dipakein kecap. Buset, Ding, gurinya luar biasa, Ding. Abe, gak usah bumbung waktu. Hah? Ayo. Ayo, Maya. Yaudah, sabar. Salah, Katrina, salah. Salah tuntun. Salah tuntun. Kok salah tuntun? Bagaimana sih, Ding? Lu sih emang mau lu begitu. Ini kan calon emak lu. Lah lu sih kebangetan jadi anak dah. Bapak wes, jangan dimarahin terus tuh. Kasihan nih. Nih. Oke, ngerti kan? Ayo Katrina, jalan. Iya, Be. Ngerti, mending warung gua tutup nih caranya nih. Jarin, ngapain segala pagi dibuka? Enak-enakan nih berdua-dua. Dung. Lu kok agak pusing sih? Pusing apaan? Mikirin tobat, gimana caranya tobat yang benar? Ngapain aneh pusing? Perkara tobat aneh udah hatam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Saatnya berdoa. Eh, geser, gua nggak kelihatan. Ribet amat. Nah, lu tau lagi disorot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aneh ya Allah. Aneh sering banget melakukan kesalahan. Hapuskan dosa-dosa aneh ya Allah. Dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, aneh sering melakukan hilaf ya Allah. Ampuni dosa aneh ya Allah sekarang juga ya Allah. Aneh tobat ya Allah, aneh tobat. Ya Allah, aneh tobat. Oh gitu caranya ya? Gua ikut juga. Ya Allah, ampuni kesalahan aneh ya Allah. Aneh sering membuat kesalahan. Aneh sering melakukan hilaf. Maafin aneh ya Allah. Maafin. Aduh, Mon. Nanti kok nyontek doa aneh sih? Hah? Nggak boleh dong nyamain begitu. Lu perkara doa aja sampai lu bahas-bahas. Lu kata doa lu mau bawa mati. Ya, bukan mau bawa mati. Ya, ente pasti gitunya banget. Ente pikir ini ujian nasional, ente pakai nyontek-nyontek segala. Masing-masing dong. Maksudnya masing-masing gimana ceritanya? Bikin doa sendiri, udah aneh mau doa lagi. Ya Allah, berikanlah hambamu ini keturunan ya Allah. Laki-laki yang banyak, supaya aneh ntar bisa bikin boy band. Perempuan yang banyak, supaya aneh bisa bikin girl band. Ya Allah, kalau bisa ngalahin JKT48 ya Allah. Ya Allah. Apapun itu doanya ya Allah. Mudah-mudahan kamu mengabulkan doaku ya Allah. Amin ya Allah. Berikanlah.
Dan yang lebih penting, ya Allah, jadikanlah Ane laki-laki yang cocok untuk Fitri, ya Allah. Jadikanlah Ane dan Fitri berjodoh, memiliki anak. Kalau anaknya perempuan, Fuad sama Fitri, jadinya Futri, ya Allah. Dan siapapun anaknya, ya Allah, jangan biarkan berjodoh sama anaknya si Raymond. Ya Allah, preman, gak ada bagus-bagus sih. Ahli neraka, ya Allah. Ngapain lu doa sebut-sebut nama gua? Ini harus disebut. Kenapa? Sebab ahlak ente kurang baik, Mon. Ente kan preman. Lu ngaca. Ahlak gue. Lu pikirin. Doa lu aja jelek, gimana mau dikabulin? Bagus itu doa. Doa bagus, gimana ceritanya lu? Mau minta anak bikin girl band, boy band. Lu mau ngapain? Boy band, girl band udah nutup juga. Bisa jadi dibangkitin lagi nya sama anak-anak kan ntar. Gua dulu punya teman namanya Trio Ubur-Ubur. Hah? Udah kagak ada. Oh, Ane pernah tahu tuh? Pernah tahu. Lagunya enak kagak. Emang udah gak ada, Mon, ya? Udah kagak ada. Makanya gua berdoa. Jangan sampai punya anak lagi 3 biji. Takut kayak Trio Ubur-Ubur. Tapi lagunya enak-enak. Boro. Enggak ya? Kagak ada. Terakhir duet sama Ivan Gunawan. Kagak laku. Siapa yang laku lagi? Dengerin. Terakhir lagi ya denger. Mau duet sama Ruben On. Dia lagi. Boncel lo. Jangan ngarepin sama dia, mah. Bogel doang. Udah deh, Mon. Kita gak usah lagi ngebahas masalah boy band ataupun girl band. Siapapun itulah. Yang penting sekarang... Lu yang ngebahas. Iya, intinya jangan terlibat obrolan itu lagi. Intinya gini. Doa-doa yang Ane panjatkan itu udah ada sertifikatnya. Okay? Jadi ente gak boleh bajak. Kalau ente masih niat nyotek juga, Ane laporin ente ke polisi. Mana buktinya? Hah? Mana ada sertifikatnya? Gue mau lihat coba sertifikat doa kayak apa. Kagak ada istilahnya. Kalau doa mah udah doa tujuan kita sama sang pencipta. Lah, pakai sertifikat lo kata jual tanah. Wes, be barangnya. Ya wes. Udah. Udah dibayar. Udah. Ya. Wait. Apa-apaan ini? Kalian belanja dari mall juga? Lah, emang kenapa orang belanja di mall pakai nanya amat? Emang mall punya lo? Kok belanjaannya lebih banyak dari belanjaan aku? Lah, orang belanja banyak, dia nyalahan ya orang bener-bener dah. Maksudnya apa sih orang belanja begitu? Non, dengerin yo. Kalau ngomong itu jangan main asal. Nyah, gitu, keluarin. Kalau ngomong tuh dipikir, ya terserah kita lah. Mau belanja dari mall kek, dari mall kek, urusannya dong. Memang nih yang kasih belanja sampean apa? Nah. Duitnya juga duitnya babel. Nah. Di sini tuh yang paling kaya tuh aku. Jadi harusnya kalian enggak boleh belanja lebih baik dari aku. Tapi enggak apa-apa. Gini aja. Aku yakin dan percaya kalau belanjaan kalian yang banyak itu paling isinya kaos 50 ribuan. Ini preksa nih. Buka iki lo. Pasti isinya barang-barang murah. Terus biar kelihatan banyak, belinya satu minta kantongnya juga satu. Jadi beli 10 kantongnya 10. Kalau aku satu baju bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Itu mah pasti murah, jadi kelihatannya banyak. Pokoknya begitu yang terjadi. Udah, permisi ah. Dah. Iki orang apa orang toh? Duit gua emang duit lo. Dah. Pulang belanjaan kita yuk.